Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua, bro. Kali ini saya akan membahas masalah COVIDiot. Saat ini telah muncul istilah baru terkait pandemi Corona-19 di dunia, merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang dinilai melakukan tindakan dan sikap bodoh dalam menghadapi pandemik ini. Mereka disebut COVIDiot, artinya adalah orang-orang yang sengaja mengabaikan protokol new normal karena menganggap corona hanyalah hoak dan bualan semata. Inilah 10 ciri-ciri COVIDiot. Yang pertama, mereka sengaja tidak menggunakan masker saat di keramaian. Yang kedua, tidak berusaha menjaga jarak dan tidak menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, merasa diri kebal terhadap penularan COVID-19. Yang keempat, menganggap virus COVID-19 tidak semenakutkan berita yang ada. Yang kelima, menganggap bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus menjalani perawatan medis. Yang keenam, menunjukkan tantangan dan melawan virus COVID-19 secara serampangan. Yang ketujuh, menganggap kebebasannya dilarang atau dikekang dan melanggar HAM. Yang kedelapan, melakukan kegiatan sesuai keinginan sendiri tanpa menghiraukan orang lain dengan mengabaikan protokol kesehatan. Yang kesembilan, belum sadar kalau belum terkena sendiri atau bahkan tidak percaya terkena virus, sekalipun anggota keluarga sendiri terpapar atau bahkan tewas. Yang ke-10, memanfaatkan berita tentang virus COVID-19 untuk panggung kepentingan sendiri, seringkali mengaitkan dengan isu politik dan isu ekonomi, atau bahkan isu bisnis farmasi demi ketenaran atau kehebatan sendiri atau kelompoknya. Bagaimana menurut Anda? Silakan baku hantam pendapat di kolom komentar. Channel Branding IT akan menyajikan informasi dan video menarik lainnya yang bermanfaat seputar pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Pencet tombol lonceng, dan ini gratis.